Pegiat Kurma Nusantara. Hari ini Sabtu 13 Februari 2021. Kami berada di kebun TC terbesar di Sulawesi Selatan. Milik Haji Andik Dahri Semang yang berlokasi di Desa Wawang Rewo, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di kebun ini terdapat 155 pohon TC, 135 pohon adalah varietas Warhi, 10 pohon varietas Mejol California, dan 10 pohon Ganami jantan. Saya lihat kebunnya tertata dengan bagus, dengan jarak 9x9 meter. Di kebun ini luasnya adalah 1 hektar. Nah, kita lihat teman-teman lagi melakukan pembersihan dalam rangka melakukan treatment pembungaan. Nih, kita lihat. Lokasinya sendiri berada di pinggir jalan raya, jalan poros Atapange, Kota Sengkang. Besaran batang hampir seragam dan sudah ada beberapa pohon yang mengeluarkan sunuk dan sudah kita lakukan pencangkokan. Besar harapan kami di bulan April Mei tahun ini, di kebun ini kami sudah bisa melihat penampakan mayang-mayang kurma, sehingga apa yang menjadi harapan pemilik kebun ini bisa terwujud. Setelah sekian tahun menanti hasil dari kebun beliau ini, nah ini sekedar informasi bahwa saat ini di Kabupaten Wajo akhir-akhir musim kemarau. Nah, ini salah satu pohon yang sudah kita bersihkan kemarin. Nah, sudah ada perubahan warna daun yang mana saat ini sudah kelihatan lebih ke warna silver. Nah, ini oke teman-teman, sekian laporan kami.
dari kebun Andar Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Saya Arifuddin Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.